Ayo, ya, tutup, Mat. Ayo terus palu, ya. Wes yo tuwel. Iya terus. Heeh, kono. Waduh, wes ajur kabeh. Aduh, bahaya iki bengkelen nek ngamuk. Aduh. Jos tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Wahyu Sudeljara. Bengkel kepruk sak kepruk proy panggah dadi meneh betel mantap jiwa utamakan palu. Ya kita gunakan palu teman-teman. Sakure bengkel jarene wis sajur gak jar bengkel. Hahaha. Palu ae wis. Mancep wae. Dedeng. Proy. Salah ini, ada yang baru pikir, kok nih mana-iman? Oke, pada video kali ini kita ada Suzuki RG R ya. Ini motor legendaris legend di tahun 90-an. Ya, di 2000-an sih masih legend sih ya, ini motor masih terkencang pada masanya ya, terkencang sangat kencang yang tenar pada zamannya. Nah, ini bisa dilihat dari bagian bodi masih itu semua ya. Ini motor seperti sekilas ya saya lihat seperti ninja dua tak ya, ninja dua tak ya, seperti ini bodinya ya. Tapi ini kan Suzuki dan tidak menggunakan radiator. Dia cuma mengandalkan angin saja gitu. Nah, oke. Kembali lagi, ini kenapa dibawa ke sini teman-teman ya? Ternyata pastinya ada kendala teman-teman. Nah, untuk kendalanya itu seperti apa kendalanya? Nah, ini orangnya sih mintanya, "Mas, bocor semua, tolong dibenerin." Nah, ini kita mau benerin silsilnya aja. Jadi ini kita vlog mungkin biar teman-teman tahu aja ya. Silsilnya seperti apa untuk RGR, Suzuki RGR ya. Itu kita review sedikit-sedikit lah. Nah, ini untuk rasionya udah 6 speed teman-teman. Ya sama seperti Ninja 150 ya. Ninja R 150 itu sudah 6 speed, ini juga udah 6 speed, tapi sayangnya ini tidak menggunakan radiator dan katup valve. Tidak menggunakan katup. Tuh. Nah. Terus apalagi sudah monosok juga, untuk knalpotnya juga ya seperti ini. Tuh. Ya coba kita nyalain aja lah. Nyalain kok kena kok ya. Nyalain cek aja. Aja mah. Suaranya seperti ninja dua tak yang masih orisinil ya. Nawar deng 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 gitu ya. Wah, deng deng deng. Untuk mesin masih lumayan halus sekelas dua tak yang sudah benar-benar tua pada zamannya. Ini. Oke, coba kita lihat di bagian mana yang banyak yang bocor. Katanya sih bocor semua. Nah, ini netes-netes sulinya teman-teman. Netes-netes ke sini. Nah, ini banyak yang bocor, nggak tahu dari mana. Ya belum kita cek kok. Nah, ini coba dilihat. Oh, seperti Air King modelnya ini dia. Jadi di bagian membran itu ditempatkan di blok ya. Kalau motor zaman sekarang kan di crankcase.
Ninja dua tak dikerengkes, Satria dua tak dikerengkes, yang lain-lain juga dikerengkes. Nah, tapi ini seperti Eric King modelnya. Jadi di bagian blok ya membrannya. Eric Jet ya. Mesinnya kayak bloknya kayak Eric Jet. Ah, kayak Eric Jet-nya. Besar dia. Dia besar. Ini karena 150 cc, teman-teman. Kencang ini. Nah, ini bocor, banyak yang bocor. Nah, ini bocor. Tuh loh, itu bocor di bagian manifold-nya. Ini. Nah, ini bocor semua ini. Ngerembes, mungkin di bagian sil-sil bagian sini juga ada yang ngerembes ya. Kemungkinan sih, tapi juga nggak tahu. Tapi kok ini masih garing nih, dalamnya garing. Tapi yang bawah nggak tahu. Yang bawah mungkin ada yang ngerembes juga. Nah, ini. Nah, ini kita bongkar dulu aja, teman-teman. Masalahnya ada di sel aja kok. Gitu. Jadi motor ini saya lihat sih masih bagus ya, bodi-bodinya itu masih lengkap semua ya, nggak seperti motor-motor yang anak-anak muda pakai ya. Ini masih terawat banget karena memang yang punya itu udah ya nggak tua banget sih, cuma sudah bapak-bapak lah, bapak-bapak. Jadi pemakaian buat paling ke pasar, ke rumah buat ngopi aja mungkin itu. Jadi nggak buat balap-balapan sih, makanya motornya masih bagus ya, seperti ini. Oke, ini kita bongkar dulu aja biar tahu. Nah, ini masih bagus kan, kelihatan utuh semua loh, lengkap tuh. Saya suka bodinya, teman-teman. Bodinya seperti ninja. Saya suka. Tapi dinaikin itu enak ninja daripada ini. Ya kemungkinan faktor usia. Kalau dari restorasi mungkin beda cerita. Dari full restorasi mungkin mesinnya full restorasi maksudnya mungkin enak juga sih dinaikin. Ya mungkin kalah kan 150 cc kok. Oke, kita bongkar dulu. Oh, ini udah bongkar blok. Wah, bloknya masih bersih, nggak ada kebocoran ya. Di sini yang bocor. Bocor di sini membran. Terus ini. Bocor. Popi imitas. Ini slam porting aja. Ori guys. Tahun sama. Nanti tuh kuanu nayan. Wajar. Suzuki Air Gear SSSSS. Lah ini apa ini? Ini S triple S nih, eh. Triple S super sefakenging system. Nggak tahu ini apa ini. Balancer mungkin ya. Soalnya motor ini kan ada balancernya juga, seperti Ninja ada balancernya juga. Balancernya kayak enen tengah ya. Enen tengah ya. Kayaknya ada balancernya juga ini motor. Soalnya dulu pernah bongkar juga, tapi belum kita video. Keburu motornya udah diambil. Balancer. Kok ludo kabeh? Bulu ten. Oh, lah panan apa itu ya? Maksudnya senai. Enggak mungkin asli ya. Coba dibongkar sih. Eh, ludo kabeh. Saya suka loh, malah sekilas di gini tampilannya bagus loh, teman-teman. Dulu kan ya kayak Eric Jet ya, kayak Ninja ya kan. Bagus, mantap. Masih terawat sih. Rangka-rangkanya mungkin habis dicat ini. Cat ulang. Makanya kelihatan bagus motornya. Ini para kolektor pasti seneng kalau melihat motor seperti ini. Sama kayak saya juga ini suka motor-motor tua seperti ini masih terawat. Kerannya masih ori ngono ya. Ori ngono ya. Oh, kerannya masih seperti ini, ori ini kayaknya. Nah, ini. Wah, sangar bos. Mantap. Oke. Coba aja nanti kalau ada NSR, kali aja di bengkel masuk NSR ya kan. Bisa kita review juga kan, teman-teman, biar tahu juga kan secara detail reviewnya NSR. Itu kan ada katupnya ya, NSR. Katup valve. Wah, api mesinnya termasuk. Nah, ini lah. Oke, teman-teman. Jadi kelihatan semua ya. Jadi memang ada balancer yang kita kan pernah bilang ya dulu. Tadi ya. Dulu senang kita bongkar, ternyata emang ada balancer ini. Balancer di sini. Kalau Ninja kan di bagian bawah, tapi di dalam ya. Tapi untuk air gear di atas dan di luar dia balancernya seperti ini ya. Nah, ini motor yang hilang balancer. Hah? Akses enggak hidup digawe. Oh, ya. Ini yang banyak rata-rata kemungkinan orang-orang Indonesia banyak yang hilang, enggak dipakai ya mungkin. Ya. Jadi ini motor ini masih benar-benar utuh ya. Nah, bisa dilihat ini juga masih kering semua, ini kering. Nah, ini nih ada bocor ini. Ini silnya bocor. Sil. Sil. Ki bocor. Terus balancer bocor,
seal balancer. Nah ini seal balancernya bocor, nanti kita carikan sealnya persamaannya ya, terus kita catat nomornya. Dan persis bukan ninja barang kayak pulsa. Kayak pulsa ya. Iki berarti koyok ninja kiss. ND ND Nipo Din Nopo Denso Densin. Tapi kue lah ya diwi-diwi sak. Iki berarti kena pulser ya. Berarti ini seperti RC teman-teman ya. RC ataupun ninja kiss. Ninja kiss juga kan nggak pakai pulser. Terus tapi kalau ninja kiss itu kan pakai CD-nya gabung dengan kuel ya. Tapi kalau ini pisah dia, kuel sendiri terus CD-nya juga sendiri. Ini CD-nya masih orisinil. Nah ini masih orisinil ini CD-nya. Jadi masih orisinil di sini. Balancernya juga masih ada. Nah. Jadi kelebihannya Air Gear itu ada balancernya di sini ya. Ya kita enggak heran karena motor ini dulu itu kencang, digarap itu kencang. Enggak heran karena memang motor ini udah 6 speed, terus balancer juga sudah dari pabrik ada, terus bloknya juga besar seperti ini ya. Ya kan? Karbunnya juga besar ya kan. Ya udah ya bener ini motor kencang, pasti kencang dulunya. Pasti itu. Mungkin sekars Ereking dulu kencengnya Ereking bisa disalip sama RGR ini mungkin ya, kalau sudah sama-sama dikorek atau dibuat balap mungkin ya gitu. Kira saya kok enak banget ini kalau RGR digarap di rasa saya. Ada balancernya mantap ya. Oke. Okay. Nah untuk di bagian yang bocor ada seal balancer bocor, terus seal asernya saya juga belum tahu seal asernya bocor apa enggak, soalnya ini banyak uli di sini. Terus di bagian sweet netralnya juga ini ada kebocoran dan serta di sini. Nah ini kita mau ganti aja sementara, nanti tujuh teman-teman ya, nanti kita buka dulu dalam sini terus kita videoin lagi. Salam dua tak, salam oke, Suzuki RGR 150cc. Tarareng. Oke, itu yang kita bongkar dulu aja. Nanti kita videoin lagi. Oke teman-teman, di bagian seal yang askrek dan balancernya sudah kita copot ini dan sama ini. Nah, ini seal di bagian balancer. Ini balancernya ini teman-teman ya. Emang sudah bocor, waktunya ganti kembali. Nih. Terus untuk seal askreknya bagian ini. Oke, sebentar dulu nyampe lampunya ini. Nah ini seal askreknya teman-teman udah rusak ya. Nah seperti ini bisa dilihat. Ya ini udah seperti ini teman-teman, sudah mingkep gini ya. Nah ini udah mingkep gini, ini ya bocor, pasti bocor nanti kalau nggak diganti. Ya udah bocor. Nah ini kita ganti yang baru. Ini seal askreknya. Nah, ini bisa dilihat ya kan, berbeda jauh ya. Oke, ini di bagian seal balancernya teman-teman. Seal balancernya ini dia. Nah, ini kita mau pasang dulu. Oke, bentar ya. Jangan lupa nanti sebelum pemasangan kita harus dilem dulu. Takutnya nanti juga ada kebocoran lagi kalau nggak dilem. Soalnya ini motor tua teman-teman, rengkasnya juga pasti sudah molet, nggak kayak motor muda-muda.
Hey, sudah terpasang teman-teman. Nah, sinyal sudah aman, balancer sudah aman, asker juga sudah aman. Ini kita langsung pasang aja, terus tinggal seal sini. Hasil ini meter switch netral sama perpak di bagian membrannya aja. Sudah, di sini selesai. Ya, oke teman-teman, alhamdulillah motornya sudah selesai kita ganti bagian seal-sealnya dan serta selang-selang uli sampingnya juga sudah kita ganti semua ya teman-teman ya. Kita gantiin baru yang selang hitam, pakai selang hitam. Nah, ini yang lama ini sudah kita nggak pakai, itu baru semua. Yang sini-sini juga baru ya teman-teman ya. Ini insya Allah sudah nggak ada yang bocor lagi, nggak ada kebocoran. Nanti kita cek aja dulu seperti apa. Paling nggak kita tunggu beberapa hari, mungkin 1-2 hari atau 3 hari. Kalau memang nggak ada yang rembes, nanti kita kembalikan ke orangnya gitu. Nah, ini ya ini aja. Soalnya ini kan cuma ganti-ganti seal aja ya teman-teman. Nggak ada penyetingan-penyetingan serta pembongkaran blok itu nggak ada juga. Ya cuma itu aja. Tapi lebih baiknya ya, lebih serunya kita coba aja ya. Mending kita coba aja ya, daripada ini kita penasaran ya kan, gimana RGR ini kan. Suzuki RGR yang zaman dulu itu tenar pada kencangnya, kencang sekali ya motor ini. Nah gitu. Joki ini rada edan. Wah, A100. A100. Baik. Baik Suzuki. Nah, sekarang sudah bisa saya share teman-teman. Karena ya kebocoran-kebocoran itu sudah kita hilangkan ya dari muka bumi. Nah, ini sudah enak lagi seperti standarnya ya. Kalau mau enak lagi ya jelasnya banyak perubahannya teman-teman, dari mulai knalpot, terus pemortingan di blok, terus piston ya kan, serta squeeze head dan kabelator. Itu pastinya ada banyak perubahan kalau mau lebih enaknya lagi. Ini kalau spek standar ya seperti ini teman-teman ya, jadi spek bapak untuk ngopi saja ya gitu. Jadi menurut saya sih motor ini lumayan enak juga ya, jadi satu kedua itu bisa terbang-terbang dikit lah daripada enggak gitu. sekelas standar itu enak motor ini gitu. Ya, menurut saya seperti itu teman-teman. Nah, untuk dari tampilan juga oke lah, tampilan oke dari sini, dan dari sini juga tampilan juga oke. Ini tinggal kita pasang ini bodi-bodinya nanti gitu. Nah, ini kan bukan mesin ya, cerita nyoba aja, ternyata juga enak ya, karena video yang lain-lainnya kan juga kita coba ya motornya gitu. Oke, mungkin itu saja ya video dari kami teman-teman tentang Suzuki RGR ini ya, SSS triple S gitu. Oke, itu aja teman-teman ya. Oh, jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau DM IG saya wahyu_v75 teman-teman. Oke, salam dua tak, salam Suzuki RGR 150. Bengkel keprok, sak keprok keprok panggah, jadi aku naik beta, mantap jiwa, utamakan palu, dan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.